Top Margo Top teman-teman. Mantap. Naikannya angler banget, terasa sekali ya. Universal, bisa dipakai ukuran tubuh berapa aja tingginya. Mantap angler kawan. Oke, siap diantar ke tempat Anda ya. Saya antar ke tempat Anda, saya kirim. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi ke channel Tekubo TV, yang mana channel ini channelnya para ondelis ondelista. Sahabat ondelis ondelista, beberapa minggu ini kita lagi memang ada di edisi Gazelle. Dan kali ini juga saya akan mempromosikan Gazelle, menjual lebih tepatnya sepeda Gazelle ya, pabrikan Belanda ini, Diren. Yang jelas kenapa, ya kebetulan saja, karena memang kita banyak barang ya, maksudnya sepeda yang Gazelle. Dan kali ini yang saya akan review yaitu sebuah Gazelle seri 5 yang masih top Marco top. Tentunya sebelum saya review keseluruhan, mohon bantuannya atau dukungannya untuk subscribe channel Tekubo TV supaya channel ini terus tambah besar, tambah berkembang, sehingga saya tetap semangat setiap harinya memberikan video terbaik untuk Anda semua. Silakan mohon jangan di skip-skip supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang detail tentang sepeda Gazelle seri 5 ini, karena memang Gazelle yang cukup tua. Begitu teman-teman. Baik, langsung kita akan review keseluruhan ya. Kebetulan seri 5 yang akan saya review ini yang kriwil ya, menggunakan kriwil atau rem karet ya, yang dimana part-part utamanya masih utuh, masih ori bawaannya. Baik teman-teman, langsung saja ya. Seperti di setang ini masih ori bawaannya, rapi bautnya juga keseluruhan ya, seperti itu, masih cungkrung ya, ada perbaikan sedikit cuman masih bagus, masih ori keseluruhan. Begitu teman-teman ya, handpadnya sudah bagus, handlenya juga masih bawaan. Baik, langsung bawa ya. Untuk lampunya bos ini hidup sebenarnya teman-teman ya, hanya saja yang sisininya di bawahnya yang biasa seperti itu. Untuk bosnya kaca ada bohlamnya, masih lumayan bagus, masih mengkilau ya teman-temannya, kinclong, masih glowing, jadi cukup memberikan keindahan sepeda ini. Baik, ke bawah untuk komstirnya ataupun holdernya, mohon maaf, holder lampunya masih original bawaan, komstir masih original, emblem juga ya, ketrikan Gazelle juga bagus. Untuk rem set ini biasa teman-teman ya, bukan bawaannya, untuk rem set. Untuk slabor atau spakbor depan belakang masih sama, bawaannya juga teman-teman sama ini juga ya, tanganan sayap ya. Dan juga di sini ada yang bagus, satu di roda-roda ban masih 80%, 80-90% original, reflektor teman-teman ya. Jadi untuk di roda-roda tidak ada masalah, untuk keseluruhan masih original, roda depan belakang masih original teman-teman, bawaannya Gazelle. Begitu ya, jadi 36-36 ya. Jadi untuk roda-roda semuanya masih aman. Baik, langsung ke belakang. Sedikit sekali untuk PR kalau mau diorikan teman-teman ya. Saddle sudah ini leper, mohon maaf slipper kayak gitu teman-teman ya. Rangkanya bagus, kulit satu ya. Lawasan juga walaupun kulitnya bukan ori Gazelle, cuma karena ada tulisan Gazelle juga menambah kesan keautentikan dari Gazelle itu sendiri. Baik, untuk ini nomor serinya 516192 ya. Tempat pompanya juga ada, tengkasnya masih utuh teman-teman ya, utuh semuanya ya. Untuk semuanya masih bawaannya ini teman-teman ya, ini Gazelle seri 5 masih pakem ya, tulisan kecil mungkin bisa dilihatkan ya, kecil masih original ya, kerengnya juga masih original teman-teman ya, semuanya ya mungkin bisa dilihat ya, yang lawasan semuanya ngeril ya, yang jelas masih original. Terus ke bawah teman-teman ya, roda belakang juga reflektor ya, semuanya masih original depan belakang, boncengan engkel tunggal hook me ya, bukan hook me, hook me ya. Nah untuk ke bawah ini walaupun variasi kelihatannya bagus tua teman-teman, emblemnya juga ya. Jadi untuk sayap depan belakang nggak ada masalah teman-teman, oke semua ya. Supitannya juga sudah oke semua ya. Bautnya juga original. Terus ke bawah di sini as bracketnya juga masih original bawaan ya.
Pas terus petnya juga masih bagus. Untuk tempat pompanya sangat utuh ya. Jadi sepeda ini masih layak sekali untuk di koleksi teman-teman ya. Banyak. Ada beberapa seri 5 ya di saya juga, dan ini juga cukup utuh teman-teman ya. Sangat utuh kalau saya katakan, hanya di rem set saja teman-teman untuk PR-nya. Jadi enggak diganti pun sudah bagus sepeda ini teman-teman ya. Namanya juga Gazelle. Anda memiliki Gazelle, ada kelas tersendiri di tempat Anda, di komunitas Anda, di kampung Anda, apalagi di kota ya kan, yang memiliki Gazelle. Jadi gimana pun berapapun nomor serinya, ketika Anda memiliki Gazelle, ada tempat sendiri buat Anda, membawa wibawa sendiri terhadap nama Anda sendiri, lebih-lebih di komunitas Anda. Harga cukup terjangkau di kelasnya teman-teman ya, karena kita menginginkan pemiliknya yang baru nanti atau tuannya yang baru ini bisa merawat ini lebih baik lagi, begitu teman-teman. Begitu yang bisa saya informasikan, yang bisa saya presentasikan tentang Gazelle Heron seri 5 ukuran 55 yang masih banyak originalnya. Saya bisa katakan masih 90%-an sudah masih original, begitu teman-teman ya. Pernya sangat sedikit sekali ya. Sekali lagi ini yang bisa saya review ya. Mohon sekali lagi bantuannya, dukungannya untuk subscribe channel Big Body V supaya channel ini terus berkembang. Like bila Anda suka ya, share bila ini bermanfaat untuk Anda. Saya Nana Kosim bersama Pak Raden Sipto, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.